الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Sebagai agama yang paripurna, Islam memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Dan salah satu dari kelebihan itu adalah Islam merupakan agama yang sangat memuliakan ilmu. Apa kelebihannya? Islam sangat memuliakan ilmu. Salah satu bukti yang menunjukkan betapa Islam sangat memuliakan ilmu adalah munculnya kata ilmu di dalam Al-Quran 750 kali. Berapa kali? 750 kali. Banyak apa sedikit? Banyak. Dengan seluruh akar katanya. Bisa ya'lamun, bisa ta'lamun, ya. Bisa ilmu, 750 kali. Padahal jumlah surat di dalam Al-Quran ada berapa? 114. Berarti banyakan jumlah suratnya atau banyakan muncul kata ilmunya? Banyakan muncul kata ilmunya. Bahkan ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Iqra. Apa artinya iqra? Baca. Dan membaca adalah salah satu sarana terbesar untuk mendapatkan ilmu. Maka dari sini kita bisa memahami betapa agama Islam adalah agama yang sangat memuliakan ilmu. Kenapa Islam memuliakan ilmu? Karena ilmu adalah sesuatu yang mulia. Karena ilmu adalah sesuatu yang mulia, maka oleh Islam dimuliakan. Dan setiap orang yang dekat-dekat dengan sesuatu yang mulia, insya Allah akan ketularan mulia. Kita ulangi. Islam adalah agama yang sangat memuliakan ilmu. Kenapa Islam memuliakan ilmu? Karena ilmu adalah sesuatu yang mulia. Sehingga setiap orang yang dekat-dekat dengan ilmu akan ketularan mulia. Di dunia apa di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Ayat yang sering dibacakan oleh ustaz, oleh khatib, firman Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Firman Allah azza wa jalla dalam surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah itu surat nomor berapa? Berapa? Masya Allah. Ini harusnya dapat hadiah nih. Apa nih hadiahnya? Minumannya Ustaz. Oh sudah ada. Masya Allah. Surat nomor berapa tadi? 58. Dalam surat Al-Mujadilah, surat nomor 58 ayat 11. Ayat binten 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu lebih tinggi lagi beberapa derajat.
Berarti antara orang yang beriman tok ilmunya kurang dengan orang yang beriman dan ilmunya banyak, tinggi mana? Orang yang beriman dan ilmunya banyak. Allah angkat derajat mereka, Allah muliakan mereka. Sebagian orang mengira bahwa ayat ini khusus untuk derajat di surga. Padahal para ulama kita menyebutkan, di antaranya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Miftahu Daris Sa'adah, beliau menyampaikan bahwa kemuliaan yang Allah berikan kepada ahli ilmu di dunia dan di akhirat, bukan cuma di dunia, bukan cuma di akhirat, tapi di dunia dan di akhirat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah membawakan bukti-bukti sejarah, kenyataan-kenyataan orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia berkat ilmu. Satu, seorang yang dikenal dalam sejarah dengan nama Ibnu Abzar. Sinten? Ibnu Abzar. Siapa itu Ibnu Abzar? Kisah ini diawali ketika Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ketemu dengan Gubernur Mekah saat itu. Gubernur Mekah saat itu namanya Nafi' Ibnu Abdul Harith. Siapa? Nafi' Ibnu Abdul Harith, Gubernur Mekah. Umar bin Khattab ketemu sama Nafi', Gubernur Mekah. Ini di sebuah wilayah, Usfan, wilayah yang agak jauh dari kota Mekah. Begitu ketemu, maka Umar pun bertanya kepada Nafi', wahai Nafi', kamu tinggalkan Mekah, siapa yang kamu tugasi untuk menjadi PC? Apa PC? Pejabat sementara. Siapa yang gantiin kamu di sana? Kamu tinggalkan Mekah untuk beberapa saat ini, yang kamu tugasi untuk ngurusin Mekah siapa? Kata Nafi', Ibnu Abzar. Sinten? Ibnu Abzar. Umar heran karena belum pernah dengar nama ini. Waman Ibnu Abzar? Ibnu Abzar itu siapa? Mestinya kalau kenalkan Umar enggak akan. Nah, berarti ini nama yang asing di telinganya Umar. Maka apa jawaban dari Nafi'? Maula min mawalina. Ibnu Abzar itu yang salah satu budak. Salah satu apa? Budak. Di antara budak-budak yang kami miliki. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Nafi', maka Umar pun suaranya agak meninggi. Kok bisa-bisanya? Mekah loh. Mekah itu kan isinya orang-orang Arab yang levelnya level apa? Ningrat. Ya, suku nopo contohnya? Quraisy. Quraisy itu kan suku Arab sing levelnya tinggi. Ya, bukan ecek-ecek bukan. Level tinggi. Kata Umar Ibn Khattab, kok bisa-bisanya kamu tugaskan seorang budak untuk menjadi gubernur walaupun PJ cuma sementara. Dan anggotanya, rakyatnya adalah orang-orang ningrat, orang-orang Arab yang levelnya level tinggi. Kamu jadikan seorang budak sebagai gubernur di wilayah itu. Ternyata Nafi' punya alasan enggak? Punya. Apa kata beliau? Innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla wa innahu 'alimun bil fara'id. Wahai Umar,
aku tugaskan Ibnu Abza sebagai gubernur di kota Mekah karena beliau adalah seorang hafiz Al-Quran. Dan beliau orang yang sangat mengerti ilmu syar'i. Alasannya logis atau tidak logis? Logis atau tidak logis? Logis. Jadi bukan karena dia ponakan saya, bukan karena dia mantu saya, bukan karena dia teman saya. Ya, nepotisme bukan. Tapi orang ini, wahai Umar, walaupun dia seorang budak, tapi masya Allah bacaan Al-Qur'annya bagus, hafalan Al-Qur'annya kuat, pemahaman agamanya mumpuni. Begitu mendengar alasan yang disampaikan oleh bawahannya tersebut, maka Umar Ibn Al-Khattab langsung berkata, "Ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qal." Sungguh benar apa yang disampaikan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh Allah akan mengangkat derajat sebagian orang dengan Al-Quran dan akan menjatuhkan derajat sebagian orang dengan Al-Quran. Jadi ada yang mulia dengan apa? Al-Quran. Dan ada yang hina dengan Al-Quran. Jangan pilih yang mana? Pilih yang mana? Mulia. Caranya gimana? Hadis riwayat Muslim. Caranya baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran, amalkan Al-Quran. Itu kalau pengen apa? Mulia. Berarti kalau yang hina gimana? Gak pernah baca Quran, atau baca Quran tapi gak mau mengamalkan isinya, orang ini akan terhina karena Al-Quran. Ibnu Abza berarti yang mana? Yang mana? Yang mulia. Mulia di mana? Di dunia. Karena diangkat menjadi apa? Gubernur. Walaupun PC, lumayan PC daripada orang. Ini kemuliaan di dunia. Oke. Sekarang kita lihat kisah lain. Kalau tadi kisahnya sinten? Ibnu Abza. Sekarang kita lihat kisahnya seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Namanya Atha. Sinten? Atha. Lengkapnya sinten? Atha bin Abi Rabah. Jenengan tahu? Atha ini adalah seorang yang berkulit hitam. Hitam banget. Ya. Jenengan jangan pikir orang Afrika itu sesama mereka enggak olok-olokan hitam. Jangan pikir seperti itu. Saya itu ketika di Madinah, itu temannya banyak dari Afrika. Sesama mereka itu manggil temannya, "Hei hitam." Berarti yang dipanggil hitam itu sangat apa? Sangat hitam sekali. Jadi enggak pakai kaos kaki hitam kayak pakai kaos kaki hitam. Saking apanya? Saking hitam. Nah, Atha ini salah satu yang itu. Bukan hanya itu. Sudah kulit hitam, budak pula. Kenapa? Budak. Bukan cuma budak. Beliau ini punya kekurangan fisik. Salah satu kekurangan fisik beliau adalah hidungnya kecil bang. Kata para ahli sejarah, seperti kacang. Kacang. Ngertos kacang? Berarti kan mancung banget ke dalam gitu. Kecil banget hidung.
Tapi jenengan tahu, begitu beliau sholat di Masjidil Haram, selesai, sebelum beliau selesai sholat, sudah banyak ratusan atau ribuan orang di belakang beliau. Pengen apa? Pengen apa? Pengen nanya, pengen konsultasi, minimal salaman sama beliau. Dan saat itu raja, sang khalifah yang berkuasa saat itu, namanya Sulaiman ibnu Abdul Malik. Sinten? Sulaiman ibnu Abdul Malik. Sama lagi tawaf juga di sekeliling Ka'bah. Kemudian melihat, oh ada Syekh Atha. Saat itu beliau bersama dengan dua orang anaknya. Pengin salaman. Sama siapa? Sama Atha. Raja loh, presiden. Sama dua orang anaknya. Maka begitu selesai salam, salam sholat, langsung Sulaiman bin Abdul Malik salaman, anaknya juga salaman, belum sempat ngobrol banyak sudah apa? Orang-orang pada umpel-umpelan sampai kedesak-desak siapa? Sulaiman kedesak-desak sampai akhirnya mundur. Apa kata Sulaiman? Ya bunayya. Ya bunayya. Apa ya bunayya? Le. Le. Ngomong sama siapa? Anaknya. Le. La taniya fi talabil. Jangan pernah kamu malas belajar ilmu agama. Jangan pernah kamu malas belajar ilmu agama. Fa inni la ansa dhullana baina yadayya hadzal abdul aswad. Saya tidak akan pernah lupakan kejadian hari ini. Nopo kejadian hari itu? Umpel-umpelan. Cuma pengen apa? Salaman dengan seorang budak berkulit hitam. Kenapa sampai raja datang ke situ? Karena apanya? Ilmunya. Sinten iki? Atha bin Abi Rabah. Yang pertama Ibnu Abbas. Kita tambahi biar witir. Ya. Seorang yang bernama Muhammad Ibnu Abdurrahman Al-Awqas. Sinten? Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Kita singkat aja ya, Awqas. Sinten? Awqas. Siapa Awqas ini? Awqas ini adalah hakim agung legendaris kota Mekah saat itu. Hakim agung legendaris kota Mekah. Dan beliau menjadi hakim agung itu puluhan tahun gak ada gantinya. Berapa tahun? Puluhan tahun. Ya bukan baru 3 tahun terus ketangkep, bukan. Puluhan tahun jadi hakim agung. Dan sangat disegani. Padahal fisiknya sangat kurang. Beliau ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat lahir sudah cacat. Saat lahir sudah cacat. Apa cacatnya? Allah takdirkan tubuhnya pendek banget. Dan hampir-hampir gak ada lehernya. Kepalanya mangslep. Mangslep itu apa? Masuk ke mandelep. Ya, ke lehernya, ke bagian tubuh. Intinya kekurangan fisik. Dan ketika kecil selalu dibully. Sama siapa? Sama teman-temannya. Karena apanya? Karena kekurangan fisiknya. Tapi apa kata ibunya? Le, kamu sekarang sering ditertawakan. Kamu sekarang sering dibully.
Kamu sekarang sering direndahkan oleh teman-temanmu. Pesan ibu, Le, belajar yang tekun. Dalami ilmu agama. Sungguh ilmu agama akan menyempurnakan kekuranganmu dan akan mengangkat derajat. Dapat nasihat seperti itu sama ibunya, pripun Aukos? Semangat. Gak peduli dengan bulian temannya. Belajar, 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 belajar sampai beliau menjadi hakim agung di kota Mekah. Dan setiap orang yang berperkara di hadapan siapa? Aukas. Gak berani menghadap mukanya Aukas. Semuanya pada apa? Nunduk. Saking berwibawanya Al-Aukas. Kekurangan fisik bisa disempurnakan dengan apa? Sudah, ini kemuliaan di mana? Di dunia. Kalau kemuliaan di akhirat apa? Apa kemuliaan di akhirat? Surga. Adakah kemuliaan yang lebih tinggi dibandingkan orang dimasukkan ke mana? Surga. Dan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang sering dibacakan oleh para ustaz-ustaz kita yang ada di dalam Sahih Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya ke mana? Surga. Ada seorang kakek menemui seorang ulama. Kata kakek itu, "Wahai Syekh, anak ini sudah belajar hadir kajian itu belasan tahun, puluhan tahun. Tapi kok ya yang nyantol itu cuma apa? Sedikit." Kenapa yang nyantol sedikit? Karena sudah tua. Kalau orang sudah tua belajar, gampang apa susah? Susah, susah setengah mati. Ya. Baru belajar huruf hijaiyah. Kemarin baru belajar bedanya ba sama nun. Besoknya sudah lupa lagi. Cuma beda tempat apanya? Titik ya. Yang satu titiknya di bawah, yang satu titiknya di atas. Ini ba sama nun. Baru kemarin belajar jim sama nopo? Kho. Masih kebalik-balik lagi. Karena lagi-lagi beda nopo? Beda titik. Kalau sudah tua itu belajar masya Allah. Butuh perjuangan ekstra. Maka si kakek ini menemui ulama tadi mengeluh, "Wahai Syekh, saya ini sudah belajar ngaji, hadir pengajian bertahun-tahun. Kok ya rasanya ilmu yang didapatkan itu cuma sedikit. Metu kelalen. Tu tulen. Bahkan rum metuwis kelalen." Maka apa kata si ulama tadi? "Ya Syekh, kek, apa kamu enggak cukup? Apa kamu enggak puas dengan janji yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang ngaji?" "Nopo janji ini?" Tanya si kakek kepada ulama. "Bukankah Rasul SAW menjanjikan orang yang rajin belajar ilmu agama akan dimudahkan jalannya kemana? Surga. Apa tidak cukup?" Apa kata beliau? "Wallahi bukan cukup, tapi lebih dari cukup." Jadi jenengan itu hadir di sini, walaupun nggak paham, walaupun ngantuk, bukan saya memotivasi untuk ngantuk, bukan. Ya. "Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum." Orang yang hadir di majelis taklim itu enggak mungkin akan sial. Ini hadis diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika
ada malaikat yang melaporkan kepada Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang yang duduk di majelis taklim. Kemudian tahu-tahu ada orang lewat gitu ya. Lewat aja, lewat di depan masjid gitu. Kok kayak dengar ada suara-suara apa ya? Apa pembagian BLT apa? Kalau sekarang kita ya, ya, di hadis itu enggak ada sebutan BLT, enggak ada. Ya. Jadi orang itu cuma lewat gitu aja. Kemudian ini ada suara apa tuh? Akhirnya ikut hadir. Enggak sengaja, enggak nyengaja dari rumah, cuma ikut dengar ada suara itu, ikut hadir. Maka malaikat ini pun melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabbi, ini ada orang anu sekedar apa? Sekedar mampir. Ayo mereka, apa orang ini juga ikut mendapatkan keistimewaan yang didapatkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang memang niat dari rumah untuk hadir majlis taklim. Maka kemudian dijawab, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhu. Orang-orang yang hadir di majlis ilmu itu, siapapun yang ikut di situ, walaupun cuma numpang sekedar hadir, mereka tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Apalagi jenengan yang niat dari mana? Dari mana? Dan niat? Dan niat? Apa niatnya? Nawa itu apa? Ya, niatnya ya hadir mendapatkan ilmu. Islam adalah agama yang paripurna. Salah satu kelebihannya Islam adalah Islam itu sangat memuliakan ilmu. Kenapa Islam memuliakan ilmu? Karena ilmu sangat mulia. Berhubung ilmu itu sangat mulia, maka orang yang dekat-dekat, apalagi yang mendalami ilmu, maka dia akan ketularan mulia. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Tapi, ada tapinya nih, orang akan mendapatkan kemuliaan berkat ilmu, ada syaratnya. Ada syaratnya. Satu, harus ikhlas. Yang kedua, harus diamalkan. Apa yang pertama? Harus ikhlas. Yang kedua? Harus diamalkan. Kalau orang belajar ilmu agama tidak dilandasi keikhlasan, maka kemuliaan yang dia impikan tidak akan didapatkan. Begitu pula, ada orang belajar ilmu agama tapi tidak diamalkan, tidak akan membuat orang ini mulia. Apa syaratnya yang pertama? Harus ikhlas. Yang kedua? Harus diamalkan. Yang pertama harus ikhlas. Apa dalilnya? Banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk ikhlas dalam beribadah. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk ikhlas dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Surat apa niku? Al-Bayyinah. Perintah untuk ikhlas dalam ibadah. Dan belajar ilmu agama termasuk ibadah atau bukan? Termasuk. Itu dalil yang umum. Dalil yang khusus yang memerintahkan kita untuk ikhlas dalam belajar ilmu agama antara lain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan isnad hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan Imam An-Nawawi. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih di ghairihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid harfal jannati yawm al-qiyamah. Barang siapa yang belajar ilmu agama tujuannya untuk mencari remeh temeh dunia. Tujuannya untuk mencari apa? Remeh-temeh dunia. Maka di hari kiamat tidak akan mencium harumnya surga. Berarti masuk surga apa namanya? Masuk surga itu tidak? Betul. Berarti ngeri.
belajar ilmu agama enggak ikhlas itu ngeri. Dan sekarang mulai muncul. Le mondok ya Le. Kenapa Bu mondok? Itu loh kayak Ustaz Anu jadi punya mobil yang mahal-mahal gitu. Hidupnya apa? Enak ya. Istrinya? Ini kayaknya yang di depan ini masih suami penakut nih. Muncul sekarang mulai gitu. Orang tua memasukkan anaknya ke pondok, tapi motivasinya dunia. Bahaya. Bahaya. Loh, tadi katanya dimuliakan di mana? Di dunia. Gak usah jenengan tujukan niat itu di dalam hati. Allah akan kasih. Kayak kita makan. Apa kita makan sebelum makan? Ya Allah, aku niat makan supaya kenyang gitu. Ya makan ya nanti akan kenyang. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai niatnya jadinya melenceng. Ayo nak, belajar apa? Hafalin Al-Qur'an yang baik ya hafalannya. Nanti kalau ada lomba apa? Hafalan Qur'an nanti bisa lumayan dapat berapa puluh juta gitu. Itu udah enggak benar niat, enggak akan mulia. Kalau belajar ilmu agama niatnya tidak ikhlas. Kok remeh-temeh dunia, Ustaz? Wong mobil Pajero kok remeh-temeh dunia? Remeh-temeh dibandingkan apa? Dibandingkan surga. Wong dunia seisinya itu cuma satu rahmat dari pinten? 100. Satu, bayangkan 1% dari 100%. Yang satu ini dibagi orang sedunia mulai dari zamannya Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir mati nanti di hari kiamat, sebelum hari kiamat. Berarti kita kebagian berapa? 0,000000 dari 1%. Itu remeh temeh itu. Semewah apapun dunia tetap remeh. Lau kana di dunia ta'lilu indallahi janaha ba'udah. Janaha ba'udah. Rasulullah SAW mengatakan dunia itu tidak lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk. Ada nyamuk, pluk. Terus saya bilang sama dia, monggo pak, burun. 500 rupiah pak, 500 rupiah. Jangankan 500 rupiah, dikasih? Gratis aja enggak? Saking apanya? Remeh. Dunia itu di sisi Allah lebih remeh dibandingkan sayap seekor nyamuk. Makanya semewah apapun kehidupan dunia, kalau kita kejar dengan ilmu agama, sarananya itu remeh. Dan terus bagaimana Ustaz? Jangan niatnya itu, niatnya lillahi ta'ala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Niatnya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Niatnya adalah untuk menjaga ilmu supaya ilmu ini tidak hilang dari muka bumi ini. Itu niatnya. Niatnya untuk mencari ridho sinten? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Jadi syarat supaya mulia dengan ilmu harus ikhlas. Yang kedua, apa tadi? Harus diamalkan. Harus diamalkan. Coba ayat yang pertama kali tadi turun apa bunyinya? Iqra. Terus bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa enggak cuma iqra tok? Kenapa ditambahi iqra terus apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakanmu. Kenapa? Karena ilmu yang kita cari itu harus menyebabkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi musibah bagi kita. Makanya tadi disampaikan. Ya.
Semoga setelah dari sini kita akan menjadi semakin apa? Baik. Semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Pulang membawa niat untuk memperbaiki diri, bukan pulang membawa sandalnya orang lain. Ya, sandalnya sendiri sih tidak apa-apa. Pulang niatnya adalah, ya Allah, saya pengen habis ini yang belum bisa baca Al-Quran, saya pengen baca Al-Quran. Yang belum paham akidah yang benar, saya pengen belajar akidah yang benar. Saya pengen rutin hadir pengajian di masjid apa nih? Bilal. Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Setiap apa nih? Setiap Sabtu malam Ahad. Setiap Sabtu malam Ahad, saya pengen hadir di sini. Belajar terus. Kalau pas lagi enggak bisa hadir, saya berusaha dengerin radio. Ya. Radio apa? Bas FM. Ya. Ya. Jadi, ada perubahan dalam diri kita. Saya pengen setelah hadir pengajian ini semakin sayang. Kepada siapa? Kepada keluarga. Semakin setia. Ya. Jadi harus ada perubahan. Setelah belajar itu harus ada perubahan. Karena kita belajar bukan sekedar untuk belajar. Ilmu itu sarana apa tujuan? Sarana. Apa tujuannya? Amal. Tujuannya amal. Karena kita enggak bisa beramal kalau tidak berilmu. Bahaya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dua golongan yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya kita hindari perilaku mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Sinten? Kaum Yahudi. Kenapa kaum Yahudi dimurkai sama Allah? Ilmune okeh, tapi boten ngamal. Waladdallin, orang-orang yang sesat. Sinten? Orang-orang yang tersesat. Kaum Nasara. Kenapa? Ngamale akeh, boten ngagem ilmu. Siapapun dari umat Islam yang karakternya seperti itu, maka dia menyerupai dua golongan tersebut. Berarti ngaji niku abot napa mboten? Abot napa mboten? Abot. Berarti ngenjang? Ngenjang? Tetap ngaji. Ya. Jangan tinggalkan ngaji dengan alasan wah berat nanti ngamalnya, Ustaz. Itu tambah parah lagi. Ya, jadi mau jadi ghairil maghdubi alaihim atau jadi napa? Waladdallin. Jawabannya pengen jadi ihdinas siratal mustaqim. Ngaji, ngaji, ngaji. Terus napa? Ngamal, ngamal, ngamal. Enggak cukup ngaji saja. Harus diamalkan. Mari kita ulangi lagi. Ya, ben ngajine mboten napa wau? Tulen. Mboten tulen. Islam agama yang paripurna. Makanya punya banyak keistimewaan. Salah satu keistimewaan ini apa? Memuliakan ilmu. Buktinya ilmu terulang berapa kali? 750 kali di dalam Al-Quran. Kenapa Islam memuliakan ilmu? Karena ilmu adalah sesuatu yang mulia. Karena ilmu sesuatu yang mulia, maka siapapun yang mendalami ilmu akan mendapatkan kemuliaan. Teng pundi? Di dunia dan di akhirat. Bagaimana supaya kita bisa mulia dengan ilmu? Satu, harus ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, harus diamalkan. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kata sangat lentak lentur nupun atur. Kula nyuwun kenging pangapunten. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.